Oke, Kang Yasmin, pantang ya channelnya ya. Nah, kita bikin malannya nih ya. Kita contohin. Kita di sini nih Kang Yasmin. Nah, jangan lupa buat overlapnya ini OP kasih 1,5 ya buat insulasionnya. Nah, berarti kita kan kelilingnya kan 158 dibagi 12. Nih. Pantengin. 158 dibagi 158 dibagi 12 Kang Yasmin. Berarti hasilnya 13 cm. Contoh 13 cm itu begini nih ya. Tuh. Kita makainya kecil aja. Kalau 13 cm nggak muat ini. Itu 2 3 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 10 11 12. Nah, oke Kang Yasmin. Tinggal kita siku di sini nih ya. Ini kalau menurut saya ini bukan letter Y ini. Letter T nempel ke tangki. Tapi posisinya miring dia. Miringnya itu 4 cm itu. Tinggal kita cari ini aja punggungnya. Kang Yasmin. Kadang-kadang ada yang 4 cm. Ada juga yang 5 cm, 6 cm, maupun 7 cm. Beda-beda ya, yang penting kita cari punggungnya ya. Kalau punggungnya ketemu, pasti ketemu Kang Yasmin. Nah, oke, kita kasih tanda nih Kang Yasmin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tinggal kita kasih dari punggungnya ini nomor 1 ini nih. 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1. Nah, yang ininya ini overlap ya. Nah, aslinya OP-nya itu 1,5 cm. Paling bagus itu buat insulasion. Nah, tinggal kita masukin nih dari sini nih. Ini contohnya 4 cm misalkan. Tuh. Ya. Jadi nomor satunya di sini nih. Tuh. Dan ini nomor 1. Ini nomor 2. Dan yang ini nomor 3. Nomor 3. Dan ini nomor 4. Nah. Dan yang ini nomor 5. Dan yang ini nomor 6. Dan nomor 7 nya ini 0 ya. Nah, tinggal kita garis aja Kang Yasmin. Nih. Tuh. Tuh, oke Kang Yasmin, tinggal kita potongin.
Nah, ininya potongin ya. Tuh. Nah, oke, hasilnya begini. Tinggal kita lingkarin. Kita doublesin. Ini letter T miring nih Kang Yasmin ya tuh. Lihat bentuknya tuh sama tuh ke sini tuh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.